Bisa? Enggak, knalpotnya aman. Ini masalahnya lagi diselesaikan dulu sama Bang Vicky sama ini ya. Oke coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, seperti biasa kita mau ngonten di sore hari coy. Kali ini kita bersama tim bacot lagi ya. Ada Bang Abdul, Bang Yoga dan Bang Vicky bos. Oke coy, kita mau lanjut konten di mana nggak tahu ya, kita pokoknya kalau sudah ngumpul itu yang penting ngumpul dulu lah, baru nanti kita cari inspirasi di jalan raya keramaian di sini di mana. Ngatasi pak, gak ngatasi. Terjebak lampu merah, ditinggal sama Bang Abdul coy. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di jalan ya, karena ini kena lampu merah coy. Oke coy, tadi Bang Vicky ini hampir crash ya coy ya, ini kena apa ya, di tikungan itu yang dari belakang itu terlalu kencang ya, jadi saya juga kaget tadi sebenarnya coy, kayak ngerem mendadak gitu coy. Untung aja ini nggak ada yang apa-apa ya, nggak jatuh nggak apa, sama-sama safety lah. Jadi ya ini sedikit ganti lampu aja. Oke coy, jadi kita harus berhati-hati lagi lah ya besok-besok kalau berkendara ya. Waduh coy. Jadi ini masalahnya lagi diselesaikan dulu sama Bang Vicky sama ini ya. Aduh coy, ini kasihan nih Bang Vicky. Tapi kasihan juga masnya, dia harus ganti karena apa ya tadi, aduh nggak kerekot sih soalnya sih, mau gimana lagi ya, nggak kerekot soalnya tadi cuy, jadi kita juga bingung mau ngasih bukti tadi soalnya tiba-tiba itu dari belakang itu ngeremnya ngerem mendadak gitu loh cuy. Terus Bang Vicky posisi belok, ini motornya ini akhirnya kayak kejepit gitu. Dia ngerem juga enggak, terus enggak apa ya namanya ya, enggak
Bahasa Jawanya enggak ngatasi. Hah? Apa? Enggak. Aku itu kaget ada bunyi sini apa rek? Nah, masnya ini. Aduh. Aman ya Mas tapi punya sampean ya? Enggak tadi tuh aku dari belakang lihatnya gini loh. Bang Vicky kan belok. Nah, ini posisi pas di tikungan gini semua. Jadi ini yang ngerem ngaget-ngaget aku. Takut jatuh. Wah, ini jatuh bahaya ini, Rek. Rasa bahar saya udah oleng. Iya. Takut masih jatuh aku. Soalnya wis mepet ini loh pembatas jalan. Untung aja gak pipi lah, yang penting gak pipi. Salah tadi on saya kain awas ganti gimana? Oke. Sorry banget ya. Oh. Hei mas, oke, hati-hati lah. Ayo ya. Oke siap. Bisa? Enggak knalpotnya aman. Knalpot ngeluh. Arek-arek nanti kafe karo wis gak mikir aku. Aku ditipu moci iki arek cik temen. Arek wis muling-muling gini, Bang. Untungnya pusing aku cik. Aku jauh posisi sale, jauh aku jadi tahu kejadian. Enggak aku. Enggak kerekot sayangnya di situ, Rek. Kalaupun ngeyel kan tadi enggak kerekot itu yang bahaya tadi. Mas. Di mana ini? Nomornya gak jelas cuy. What? Karena kejadian tadi motornya Bang Vicky ini kita tahu periksa lah yang lain kira-kira yang rusak apa lagi ya, syukur aja ya guys ya ini aman jadi syukur aja ini gak apa-apa cuma sen kanan kayaknya agak lecet dikit ya kena ban mungkin ya tapi syukurnya semua gak kenapa-napa tuh, jadi plusnya di situ juga.
juga, jadi pesan buat teman-teman semua, tapi berhati-hatilah karena kejadian itu nggak bisa diprediksi. Iya. Hari ini ya kita di sini dulu istirahat daripada kenapa-napa lah. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Nah, penutupan deh. Oke cuy, kali ini kita close dulu ya videonya. Gara-gara kejadian tadi kita mulai nggak fokus mau konten apa juga, ini anak-anak udah pada bingung semua ini. Akhirnya kita ngumpulnya di sini pinggir kali ya. Bang Abdul juga udah kesini, Bang Yoga. Mungkin segitu aja vlog kita kali ini. Pesannya lagi, sekali lagi guys, pesan ini buat teman-teman lebih berhati-hati di jalan ya, karena kejadian itu nggak bisa dibuat. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next time.